Menteri Keuangan Ukraina Serhii Marchenko mengatakan NATO terlihat mulai kelelahan untuk membantu negara tersebut dalam perang melawan Rusia. Selain itu, ia juga melihat para pejabat dunia mulai teralihkan fokusnya dari perang Ukraina melawan Rusia. Pasalnya, akan ada pemilu yang dijadwalkan di Amerika Serikat dan Uni Eropa tahun depan dan ketegangan geopolitik meningkat. Ukraina saat ini sedang melakukan upaya penuh untuk meyakinkan NATO dan mendapatkan bantuan dana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.